Oke teman-teman, kali ini saya mau nyenarin Axaber 11 E2 senar antara 80 power di mix dengan senar X-Ball. Nah ini 80 power dengan X-Ball. Nah kenapa kita mix seperti ini? Karena ini permintaan dari customer juga, dan sekaligus kita review. Nah jadi gini, kenapa kita di mix 80 power dengan X-Ball? Jadi seperti ini contohnya. Di 80 power ini kan dia senar hard feeling. Jadi kalau untuk tenaganya yang standar, kalau dia pakai 80 power aja, dia lebih berat. Jadi makanya kita mix dengan X-Ball 63, dia jadi ada yang lebih tipisnya. Nah itu kegunaannya buat lebih mantul, dibantu dengan X-Ball sama suaranya. Yang X-Ball kan ini tipisnya, tebalnya itu hanya 0,63 mili. Jadi dia yang 80 power ini kebantu dengan yang ini untuk suara dan pantulan. Nah untuk kelebihannya yang 80 power ini, jadi dia yang X-Ball kan tipis 63, jadi kalau pakai X-Ball aja dia ada minusnya di cepat putus, gampang putus kalau untuk tarikan yang lumayan kencang ya. Ya kita di mix dengan 80 power, jadi supaya senar lebih awet, jadi lebih awet biar nggak gampang putus. Nah ini kemana yang 80 power dan kemana yang 60 yang X-Ball-nya. Ya jadi ini gini teman-teman, ini salah satu contohnya. Jadi dia senar kita potong jadi dua, senar ini kan 10 meter, jadi kita potong jadi dua, dipotong rata aja jadi dua, jadi 5 meter 5 meter. Nah untuk 80 power dia dari atas ke bawah nih, kalau untuk yang X-Ball 63 nya dari sini ke sini, dari samping ke samping. Jadi kita gunakan dua senar ini gunanya biar lebih awet dan suara juga keluar. Kenapa lebih awetnya? Lebih awetnya kan di 80 powernya, jadi dia kan senar lumayan awet. Nah suaranya lebih keluar di X-Ball-nya. Jadi walaupun awet, suaranya masih dapet, pantulan masih dapet. Jadi dari spek senar ini hampir sama dengan Aerobeat. Kita coba review juga gimana hasilnya dan suaranya. Oke teman-teman, ikutin saja videonya gimana hasilnya setelah selesai kita senarin. Oh ya teman-teman, ini kita tarik 28 lbs di simpul 4. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Coba kita tes suaranya mix antara BG 80 power dengan senar X-Ball 63. Nah, jadi walaupun 80 power, tapi dia suaranya masih keluar karena di mix dengan X-Ball 63. Jadi dia yang bikin keluar suara itu dari X-Ball 63 nya. Oke teman-teman, gitu aja videonya, reviewnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman.